Menparekraf sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menegaskan harus ada pembicaraan antara Ketua Umum P3 dan Ketua Umum Partai Gerindra terkait dengan P3 yang berniat mengusung dirinya di pemilihan Presiden 2024. Presiden diteriaki Presiden P3, hal itu diungkap Sandiaga usai menghadiri perayaan hari ulang tahun emas P3 di Tangerang, Banten. Menurutnya, hal itu merupakan ranah antar Ketua Umum Parpol terkait pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, Sandiaga sempat diteriaki calon Presiden oleh sejumlah kader dan pengurus P3. Di Pak Mar sama Pak Prabowo yang nanti akan bertemu karena itu memang ranahnya dari pimpinan partai politik. Tadi kan ada yang teriak Presiden P3 katanya, Mas gimana tanggapannya Mas? Ya tadi ya banyak guyon ya sama Pak Prabowo juga ada bahwa Pak Mariono tadi nyampaikan pinjam dulu katanya. Pak Prabowo bilang bilang ke Pak Bahlil gitu tadi, jangan provokasi, jangan provokasi.